Halo, kami dari Ganara Art. Hari ini akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang salah satu ragam hias khas dari Jawa Barat, yaitu motif batik ganasan. Motif batik ganasan adalah motif batik yang terinspirasi dari buah nanas yang menjadi salah satu komoditi khas daerah Subang. Teknik yang akan kami kenalkan adalah teknik stamping atau teknik mengecap yang menggunakan media styrofoam. Kemudian, cat yang digunakan adalah pewarna makanan sebagai alternatif dari cat akrilik atau cat air. Peralatan yang dibutuhkan adalah pewarna makanan berwarna biru atau oranye, kemudian tisu, sendok, pensil, gunting, kertas polos, dan styrofoam sisa. Seringkali kita membawa makanan dari luar dan styrofoam sisa ini bisa kita gunakan kembali, kita daur ulang kembali menjadi sebuah karya. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat sketsa nanas pada kertas. Kemudian, kita pindahkan sketsa pada styrofoam. Bagian yang digunakan adalah bagian datar dan bagian yang tidak ada tulisan. Setelah itu, kita buat sketsa yang sama pada styrofoam. Kemudian, kita tebalkan sketsa kita agar kita mendapatkan bagian yang cekung dan timbul. Bagian yang cekung dan timbul ini tidak akan menyerap cat, sehingga akan tercipta bagian yang negatif dan yang positif. Jika dianggap sudah cukup cekung, kita rasakan dengan jari kita apakah sudah cukup. Kemudian kita gunting menjadi 3 bagian. Yaitu bagian yang atas, bagian buah, dan ekor. Kita sudah mendapatkan 3 bagian, bagian ekor, buah, dan atasnya. Sekarang kita akan mulai mengaplikasikan guntingan ini ke dalam kertas.
kita akan memerlukan dua buah kertas, yaitu kertas yang akan dijadikan sebagai alas dan satu bagian lagi untuk mengecapnya. Kita teteskan pewarna makanan pada bagian yang diinginkan. Kemudian ratakan dengan sendok. Kemudian kita cetak pada kertas sambil diusap pada seluruh sisinya. Setelah itu kita angkat. Lakukan lagi hal yang sama pada bagian ekor dan atasnya. Oke, batik ganasan sudah jadi. Karya ini bisa kalian jadikan sebagai kartu ucapan, misalnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman kalian yang saat ini sedang berjauhan. Selamat mencoba!